Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelawak dan penyampai radio Syuib berkata anak-anaknya semakin memahami dengan situasi ketiadaan ibu mereka selepas 2 tahun pemergian Alairham Siti Sarah. Memetik Insta Online, Syuib berkata kehadiran istrinya Wati Hanifiah menyedihkan lagi keluarga, malah keempat-empat anaknya rapat dengan ibu tiri mereka. Kata Syuib lagi, anak-anaknya juga lebih rapat dengan Wati berbanding dirinya sehingga dia berasa terpinggir. Apa lebih penting melihat perkembangan anak-anak sangat positif, paling penting adalah mereka punya kesehatan mental, mereka seronok dengan mami baru, kadang saya rasa terpinggir sebab mereka rapat dengan dia, saya sampai terfikir macam mana Wati boleh sehebat itu mengambil hati anak-anak, katanya lagi. Terdahulu, Syuib dan Wati bergelar suami istri dengan sekali lafaz pada 23 Jun lalu dalam majlis diadakan di Putra Glass Hall Shah Alam. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.